Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro, bro, malam mana bro? Channel ke bro Andik Nur Prabowo. Jadi ceritanya ini lagi ke Sendang Kalimah Thayyiban. Nah, ini perjalanan kita akan menyusul Mendring. Mendring ini ngarep taruh ibu-ibu PKK. Ini yang daerah Ungaran, Semarang. Ini pertama kali ini teman-teman. Kita akan melewati rintangan anak tangga lagi. Jeng jeng jeng, jeng jeng jeng. Sana. Ini pegunungan bro. Sendang kengko adus. Kita akan mandi. Kita turun lagi loh, jatuh loh ya. Turunnya banyak lagi. Kesel untel-untelan bro. Kang Mipta. Ada toh Kang melakukan Kang? Lumayan. Ya ke timbara di bro. Saya tadi untel-untelan iki. Tak go sarung sik bro, aku rong sarungan. Iya aku nganggo sendal loh, gak lama loh. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederek sedulur madiun, jami pun apa ya mahfud, prabu dan makami pun, enten sing ninggalan. Tinggal lima. Yang jarang lu lah kada ngerti sing di jarang ingat lu. Nggih. Makam sing utama mriki enten kali Waliullah Hasan Nadi makam lebet. Sing kapan kali Waliullah Hasan di rumah makam ada. Bahasa Munadi kang masih Raden Patah. Satu ayah lain ibu dadi makam niki ratusan tahun seangkatan Wali 9. Bermula tahun 86 keadaan hutan. Boten enten rumah gedung jalan aspal listrik, masyarakat prihatin masjid peninggalan di Bahasan sing bangunan sing boten lebet niku pun ratusan tahun. Bangunan masjid peninggalan di Bahasan tengandap badhe ambruk, cari dana sulit, cari dana susah, wedal niku nunggu jamaah madiun kesuwen. Boten rawuh-rawuh mriki lajeng sowan kiai-kiai dawuh kok sami, Bahasan sugih ndak usah khawatir dibangun sama Bahasan. Lain serius Mbaya SMUI. Juru kuncinya di kiai ini kampung Riki Arman Bu makam itu ngandap ibu hampir 3 tahun sak bendalu ngajak masyarakat mujadah nangisi Bahasan nyuwun datangkan sani Allah pengen bangun masjid tetap nenuwun sabar nunggu muncul karomah beliau ikan di penuasan di Sendang Kalimat Ibar muncul tuyo yang berbondong-bondong siram berbondong-bondong ziarah dana terkumpul sakit bangun jika tak menikah sepina malih ten Sendang sambut ten Sendang Toyane sami kali ten Madiun, keranten karomai pun wali, karomai pun bahasa munati bahasa tiburo, kami siram, diaso kundur, kami syarat, kami syariat no pemawon, insya Allah ten manfaati tur barokah. Amin. Yang Jawa Barat, Banten khususi fanatiki kali toyo briki, jaro wali 9, enten jadwal tenyatnya no kundur kok beten betul toyo briki, ibarat pokum roh haji beten betul jam-jam, kami maksud itu. Yang Banten khususi gitu. Jadi tuh yani sami, kanten karo mbali, karo mbali bahasan munadi, kadi sirat, diaso kundur, sepindah mali, insya Allah dan manfaat itu barokah. Berkaipun para wali, berkaipun sirat dan Sendang Kalimah Thayyiban, jamaah saking Madiun, jamaah ipun apa yang mahfud, ya Allah, keparingan panjang umur ingkang barokah. Amin. Keparingan ilmu ingkang manfaat. Amin. Putra putra waya ingkang soleh soleha. Amin. Kisah haji, sakit kisah haji. Amin. Gampang oleh nyarutan. Amin. Kepingin wayuh keturutan. Amin. Sinami kau sinami. Amin pak. Udah, belum rumuni.
biar embeten. Yeah. Istrinya siap-siap, lainnya nyaksikan. Undur jarom paling cepat sesasi, paling sulit teluk sasi keturutan mayu. Wahyu. Kula ndongake jamaah madyun Wahyu niki Wahyu usahane nggih. Gagang tani bisnis mobil baru kebeli rumah baru. Nggih. Bisa pada pesantren. Amin. Yen nyao saged sekolah dados putra putri sing saleh-salehah. Amin. Kanggo kula bojo bapak saking madyun bareng ditunggaken cukup setia selamanya satu. Amin. Satu di madyun, satu di Magetan. Selamat juga. Mangke ziarah melebet, kerso tertib, berbati kabis muat, ibar ziarah, panitia ni wong bumi. Minum lagi ya mangke. Sing biar kau boten dia. Kita berbon, ibu ini bapak ibu dulu. Dari mobil beli dan sedang merasakan perjalanan dari akan ngantos tubuh di wonten dalam pinangi keluarga sehat selamat. Amin. Cara tawasulan, cara makam, cara muncul pun tuyo keramat, sembilan kalimat tiba, sekitar 10 mati wau, daftar makam wali, jogo maduro, termasuk tata cara siram dan sembah. Khusus jamaah madiun gratis tunggal-setunggal. Ning saya kok kantun setunggal. Nek riin, sedoyo jamaah parkir tenanda, jalan kaki liwat tangga. Alhamdulillah saat ini sepeda motor, mobil nyampe atas, sedoyo singkang itu bahas tanah. Kami bangun, boten enten lipsu kecuali jariah panjenengan jariah pun korotan. Tanah yang sudah kebeli dengan uang jariah ke depan kami fasilitas tamu, terutama peristirahatan penginapan. Nek pun datus penginapan tulis yang gede, malah dipasang lampu yang terang, penginapan khusus jamaah dari Madiun. Yang kan Kediri, Nganjuk, Ponorogo, Tulungagung, boten bareng lembut. Masalahnya tiangnya boten enten. Nitip jariah kami dibantu ditungakan ditawasulakan hajat panjang tenggeri diserat nami binutai binti alamat Madiun masuk dan tujuan pengen bisa umroh cepat berangkat haji lancar sukses usaha dan lain sebagainya hajat belum HP ini disemering belum bagi sampai dulu kok kedap kok masuk dan tujuan pengen bisa umroh cepat berangkat haji lancar. Nah ini bro ini pada ano tuku apa meh? Pada tuku apa Pak Di? Pak Di, ini ke tumbas apa nih? Minyak. Minyak. Sindagang-dagang ini ben laris ya. Weh, bungur tuku bungur. Kalau cuma nyoteng apa? Sepunten nih. Bungur tuku apa bungur? Biru. Aku tuku apa aku? Dapat jodoh. Oh, ngono. Munine piye, Bumur? Tumbas jodoh ngono. Kirangan Bumur. Biru kin. Piye? 100. 150. Iki napa? Dagang napa tani? 10.000 ge, Pak. Minyak sedoyo. Ora ngoten niku. Tani ge. Anam nopo? Nek panen padi aja lali gawake beras. Dapare tuku jodho aku. Tani. Pak tumbah jodho. Biru. Tani nopo kok? Niki sing jualan. Jualane pinten? Tani nggih. Sing kandang dilebokke dipaku kandang mau kene. Nek mriki mboten sambet sapi. 50. Pundi iki dhuwitku teko omah. Dilebokke botol dipedem. Pinten iki? Kangge napa niki? Tani. Eten nggih sing tani lebokke botol dipedem. Ayo sing dhuwite ketok tak disek. Biru, badan hijau. Tani ya? Kakak kan tumbas jodoh. Dreng.
Warung nopo? Yang mriki bedake jajan nggih. Iki ajare nunjuk. Apa niki? Netep nopo keliling? Dibawa-bawa nggih. Nek mriki bedake sayur nggih. Yang dompet, kaki nopo niki Amit? Lalu rata ini saya ketik. Setunggal atau susu yang benjang yang berikin ya? Apa? Sing tani ngeten ya, putih panjang sabar bosnya. Dilepoknya botol di pendem ya. Sing tani sing putih panjang ya. Kaki nopo sampai. Sajian nopo barang barangnya sopo didol. Kota harus sakit dong sakit. Padi. Kula tumbas jodoh. Hah? Tumbas jodoh. Kangge sapa? Kula to. Digowo nggo dompet nek wis ketemu jodoh dilebokke bantal. Mudah-mudahan dapat istri saleh. Amin. Aku beli jodoh, Bro. Beli jodoh nih. Ki bawa ana bro critane. Kasih. Oh, Boy. Budi, Pak. Jenenge apa to niki? Panas. Niki napa jenenge, Pak? Ngeten iki, Asma. Asmaan nggih. Oke. Asmaan, Bro. Tanda kula nek kangge bapak ingin kangge kula ya napa ya. Bensin. Nek sendang ngene mau panasikin bensin ten. Tak coba. Masal mak. Yo percaya gak percaya sih berdoa doae. Nang bedok jujur niku oke teman-teman, terima kasih sudah menonton vlogku iki sedikit cerita ning sendang to Tolibah karo Mahatan ning daerah Ungaran. Terima kasih sudah menonton vlogku, nantikan vlogku di sendangnya ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.